Surat Keputusan Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran ke-54 tahun 2024 LPP RRI Bengkulu nomor titik 201 garing DH garing PTQ garing RRI garis datar Bengkulu garing 03 garing 2024 tentang juara Pekan Tilawatil Quran ke-54 tahun 2024 LPPRRI Bengkulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan surat keputusan dewan hakim pekan tilawatil Quran (RRI) ke-54 tahun 2024 tentang nama-nama pemenang pekan tilawatil Quran ke-54 tahun 2024 bidang tilawah. ditetapkan di Bengkulu Dewan Hakim Dr. Andes Haji Paimat Solihin MHI Dr. Haji Khairuman MPDI Dodi Irawan SPDMH, Anggota Lampiran Surat Keputusan Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran ke-54 Tahun 2024 LPPR dari Bengkulu Nomor Titik 201 Garing DH ki Garing RRI Bengkulu, Garing03 2024, tentang juara 1-2 dan 3 pekan tilawatil Quran ke-54, tahun 2024, LPP RRI Bengkulu. Kori, juara pertama atas nama LD Yunardi, nomor tampil 04 dengan. Jumlah nilai 98,5 Juara kedua M. Roy Hansyah Nasution Nomor tampil 02 Jumlah nilai 97,5 <tuk> Juara ketiga Al-Fajri Nomor tampil 06 Jumlah nilai 96,5 Korea Juara pertama Silvi Yulia Tantri nomor tampil 03 jumlah nilai 97. Juara kedua Yesi Agustina nomor tampil 05 jumlah nilai 94. Juara ketiga Rasmiana nomor tampil 01 jumlah nilai 93. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 7 Maret 2024. Dewan Hakim Ketua Dewan Hakim Manapak Anggota Dr. Andas Haji Paimat Solehin MHI Anggota Dr. Haji Khairuman MPDI Anggota Dodi Irawan SPD MH Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pendengar dan pemirsa, kita telah mendengarkan hasil keputusan dari Dewan Hakim untuk pemenang dan juga yang berhasil lolos untuk mewakili Bengkulu ke babak final di Yogyakarta untuk PTQ RRI ke-54. Dan untuk itu kami akan persilakan kepada pemenang untuk masing-masing juara pertama kepada Kori LD Yurandi dengan nomor tampil 04 dan juara pertama Korea dengan nomor tampil 03 Silvi Yulia Tantri. Silahkan untuk mengambil tempat di depan. Dan masing-masing pemenang akan mendapatkan plakat beserta piagam serta uang pembinaan dipotong pajak sebesar rp rupiah Dan untuk menyerahkan hadiah, kami minta kesediaan kepada Ketua Tim Siaran, kepada Ibu Heni, kami persilakan untuk ke depan untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang pertama yang akan menjadi wakil RRI Bungkulu ke babak final di PTKI tingkat nasional di Yogyakarta 2024. Boleh tepuk tangan semuanya. Dan masing-masing akan mendapatkan pelakat beserta piagam serta uang pembinaan dipotong pajak sebesar Rp1.750.000. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net saat ini tengah berlangsung penyerahan hadiah kepada pemenang pertama Kori dan Koriah yang akan mewakili Provinsi Bengkulu ke PTKi Nasional di Yogyakarta. Kami silakan kembali ke tempat dan untuk selanjutnya juara dua PTKi RRI Bengkulu kepada Kori dengan nomor tampil 02 M Roy Hansyah Nasution dan Koriah dengan nomor tampil 05 Yesi Agustina. Silakan mengambil tempat dan untuk menyerahkan hadiah kami minta kesediaan kepada Kabak TU RR Bungkulu kepada Bapak Asril. Silakan mengambil tempat di depan. Dan masing-masing pemenang juga mendapatkan plakat serta piagam dan juga uang pembinaan dipotong pajak sebesar rp rupiah dan ini akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pemenang ya Dengar dan pemirsa saat ini tengah berlangsung penyerahan hadiah berupa plakat piagam dan juga uang pembinaan dari Kabak TURR Bengkulu kepada pemenang kedua. Kori dan Korea di PT RR RRI ke-54. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Dan untuk selanjutnya, juara ketiga, Kori dan Korea. Dengan nomor tampil Al-Fajri dan Korea, nomor tampil 01, Rasiniana, Rasmiana, maaf, kami silakan untuk mengambil tempat ke depan. Dan untuk menyerahkan hadiah perwakilan dari Dewan Hakim, kami persilakan Bapak. yang akan diwakilkan oleh anggota Dewan Hakim, Bapak Dokteran, Bapak Doktor Hoiruman MPD. Dan untuk pemenang atau juara ketiga, masing-masing mendapatkan pelakat dan piagam beserta uang pembinaan dipotong pajak sebesar satu juta rupiah dan langsung ditransfer ya ke rekening pemenang. Selanjutnya silakan untuk Dewan Hakim untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang juara ketiga PT.Ki RRI Bengkulu. Boleh sejenak foto di tengah Bapak untuk foto bersama. Baik, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat dan Berikutnya ini juga merupakan apresiasi dari kami juga ungkapan terima kasih kepada Dewan Hakim dari seluruh keluarga besar RRI Bengkulu untuk kepada Dewan Hakim kami persilahkan untuk bisa mengambil tempat ke depan, Ketua dan juga anggota yang akan mendapatkan plakat penghargaan dan kepada Ketua Panitia PTq RRI Bengkulu kami mohon untuk bisa menyerahkan silakan. Ini sebagai ungkapan terima kasih juga apresiasi dari kami tanpa kehadiran dari Dewan Hakim acara ini tidak akan berlangsung dengan sukses dan kita tidak bisa memilih yang terbaik untuk bisa mewakili RRI Bengkulu ke tingkat nasional nanti di Yogyakarta. Boleh foto bersama sejenak, iya. Silakan, kami silakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada dewan hakim. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang selalu setia bersama kami. Demikianlah seluruh rangkaian acara Pekan Tilawatil Quran RRI Bengkulu ke-54 tahun 2024 dan mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya Hare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Pekan Tilawatil Quran RRI Bengkulu tahun depan. Pekan Tilawatil Quran ke-54 RRI Bengkulu. Sampai jumpa. Didukung oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Anamalik Bengkulu.